Tidak terasa hari ini hari yang mulia, waktunya suwe, tetapi di hari Tuhan yang terakhir di bulan Syawal yang sudah biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberkahi di dalamnya. Hari ini adalah tanggal 29 Syawal, artinya bahwa insyaallah menjelang maghrib akan diadakan sidang isbat, akan diadakan sidang isbat. Apakah penentuan awal bulan Ramadan melalui versi pemerintah akan diumumkan sebentar malam? Apakah besok sudah masuk satu Ramadan ataukah nanti di hari Ahad? Selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, beliau yang telah memberikan tuntunan dan pedoman serta warisan yang luar biasa kepada kita. Mari kita bersatu di hadza ilmu adab di kitabillahi wa sunnati rasul. Masyarakat muslimin dan jamaah jemaah rahimah, oleh karena itu pada Jumat kali ini ada buku yang akan saya ambil judul di dalam khutbah Jumat kali ini adalah bagaimana upaya kita menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Jamaah di rahimakumullah, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara 12 bulan yang beliau ciptakan, yang Allah ciptakan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu bulan yang amat mulia. Nah, ini dari tadi kami insyaallah mengwari kita berubah baik. Karena kemuliaan dan keagungan daripada bulan Ramadan ini, makanya kita alhamdulillah bagi orang-orang yang beriman akan senantiasa menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh persiapan. Apakah itu persiapan fisik, jasmani, maupun persiapan rohani? Nah, sahabat pemegang sisi kita tahu minum cintana, mega cintana, minum cinta maru dan ramah. Tapi apa boleh buat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan di antaranya. Ada mungkin yang masih terbaring di rumah sakit. Ada yang sudah bercita-cita tahun lalu masuk di bulan Ramadan tahun ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendahului memanggil. Inilah kaum muslimin jamaah Allah. Oleh karena itu saya mengajak saya kepada kepada kita sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan tahun 1443 ini, baik dengan kemampuan kita dalam visi jasmani rohani, yang terlebih-lebih yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin min adam yudha'a al-hasanatu ashru amsalina ila sab'ati nuqta." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-sawm." Ainahumi wa ana ajri. Ya darusan wa darusan ta'am min ajri. Rawahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kullu amal beriman, tiap-tiap perbuatan kebajikan anak cucu Adam, masa tak malu,
sudah Allah melipat gandakan pahalanya. Al-hasanah selalu dibandingkan satu amalan yang kita perbuat. Asyur amsalnya Allah akan membalasnya sampai 10 kali lipat. Ila sab'atin hisab, sampai 700 kali lipat. Nah, dia makanya mengatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala illa sawm wa fa inna bi wa ana kanda puasa itu adalah penting dan saya akan membalasnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Masih muslimin yang berjumpa rumah di dalam hadis ini ada dua kata yang mesti di dalam bawah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa saum wal puasa. Kamu cukup bertanya Allah Ta'ala tahu tidak-tidak apakah Allah Subhanahu wa ta'ala membeda-bedakan antara amal ibadah itu semua, padahal pada hakikatnya semua kebajikan, semua kebaikan dan semua ibadah yang kita lakukan adalah milik Allah pada hakikatnya. Dan apa juga yang akan membalas? Makanya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan puasa? Nasabah puasanya, Allah Ta'ala, puasa itu adalah mulai berangkat dari niat akan menjauh daripada sifat riya. Salat kelihatan, naik haji kelihatan, mengeluarkan zakat kelihatan, tapi puasa buatannya itu Allah Ta'ala dia bisa. Kata orang lain bisa saja kita bersandiwara, bisa saja mengeju dan sebagainya, maka dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang apakah mereka kuat? Ia situasi tersebut. Oleh karena itu puasa Ramadan termasuk di dalam kategori makruh minat diri di dalam makruh minat diri di dalam. Ya. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واثر سلك والمسلمين
وانصر من نصر الدين واشكر من كسر المسلمين ودمر اعداء الدين واحل كلمتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والنفس والعين والفتنه والفهد ما ظهر منك وما بطن عن البلدنا المسلمين حصر وشير كل المسلمين عنا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وحي لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امنا من يا رب العالمين. عباد الله ان الله يقوم الى الدين والاسلام واذا جئتم ما بيقعد من البشر والمنكر والخير لا تتذكروا فذكر الله اكبر والله يعلم ما تشاءون. Allah'a emanet.